Masifnya penyebaran virus corona khususnya di DKI Jakarta membuat mayoritas warga terpaksa bertahan di rumah agar tidak tertular COVID-19. Namun kondisi ini menyebabkan perekonomian warga terganggu yang menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, Partai Perindo turun langsung ke lapangan untuk meringankan beban mereka dengan memberikan paket sembako kepada warga di kawasan gedung GPDI Philadelphia, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami dari DPP Perindo bidang sosial kembali turun menjumpai masyarakat mengadakan bakti sosial pembagian sembako untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Kita semua sudah terdampak secara ekonomi. Saya sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Perindo. Aksi nyata Perindo ini akan terus dilakukan untuk membantu warga kurang mampu yang terdampak pandemi. Tak hanya itu, Perindo juga mengajak masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah agar penularan virus corona dapat ditekan. Dari Jakarta, Nata Arman, Agus Dwi, Enggar Bagus, iNews melaporkan.